Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin untuk kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Kabar bahagia untuk para bobotoh, di mana tim kesayangannya Persib Bandung mendatangkan pemain baru asal Belanda. Pemain tersebut adalah Geoffrey Castellian yang akan mendapatkan pemantauan dari tim pelatih. Dilansir dari persib.co.id 28 Januari 2020, pemain yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam ini datang setelah penyerang asal Brazil, Joel Vinicius, memutuskan mengakhiri latihan bersama Persib Bandung. Tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, Castellian rencananya akan langsung bergabung bersama tim dalam pemusatan latihan di Lembang. Usai datangan mantan pemain Ajax ini, Persib pun bisa menerapkan formasi mengerikan untuk jadi juara di Liga 1 musim ini. Lantas, seperti apakah formasinya? Begini jadinya formasi mengerikan Persib Bandung untuk jadi juara. Di mana pada posisi penjaga gawang ada sosok seorang Teja Paku Alam. Lalu untuk posisi pemain bertahan ada duet bek tangguh yakni Nick Wibbers dan juga Fabiano Beltrem. Kemudian untuk posisi bek kanan ada Victor Igbonevo. Lalu di posisi bek kiri ada sosok Ardi Idrus. Lanjut di posisi gelandang tengah ada duet gelandang tangguh yakni Omid Nazari dan juga Abdul Aziz. Sementara peran gelandang sayap akan dipegang oleh Febri Haryadi yang bermain di posisi sayap kanan, dan juga Gozali Siregar yang akan bermain di posisi sayap kiri. Kemudian di ujung tombak ada duet mematikan yakni Wanderlust dan juga Geoffrey Castellian.